Yang ketiga, dia nak berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat jangan tinggal. Bibir kita ni sentiasa berselawat. Mulut kita sebanyak mana kena berselawat. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalau kalian dah usia 60 tahun, kalian jangan tidur selagi mana tak habis selawat sebanyak 1000 kali sehari. Selawat pada Rasulullah. Sebut dalam di bibir kita ni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 1000 kali sehari. Dalam hidup kita ni, dah kita usia 60 tahun dah. 60 tahun ni tak ada kerja lain dah pada kita. Kita bukan masuk pejabat dah pun. 60 tahun mana masuk pejabat dah? Tak ada kerja dah kita. Nak tunggu umur 93 tahun baru masuk pejabat balik lagi. Nambak lagi nak masuk pejabat. Usia kita 60 tahun ni, selawatlah pada Rasulullah. Selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besarnya nilai selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Satu amal ibadah yang Allah turut serta ilakukan. Tak ada amal ibadah yang Allah bila disuruh kita buat, dia buat sama kecuali selawat. Selawat ni, Allah suruh kita solat, Allah tak sebut dia solat. Allah suruh kita keluar zakat, Allah tak sebut dia keluar zakat. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala suruh kita selawat, Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sebut, Allah malaikat berselawat ke atas nabi kamu. Hei orang yang beriman pada Allah, berselawatlah kamu ke atas nabi kamu. Allah bagi tahu, aku pun selawat, takkan kamu tak boleh selawat. Ini nak sebutnya gambaran dalam hidup kita, selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berterusan dalam kehidupan kita. Sehinggakan kita tertidur dalam keadaan selawat dan selawat pada Rasulullah. Yang keempat, melazimi membaca surah Al-Mulk pada setiap hari. Surah Al-Mulk pada muka surat 15. Biasakan pada kita ni baca surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila baca? Bila sebelum tidur. Belum tidur. Masa yang terbaik kita baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Setengah-setengah masjid kan, dia buat lepas pada insyak, lepas pada habis je, dia baca surah Al-Mulk. Boleh baca, boleh. Tapi baca ya, baca surah Al-Mulk, balik nanti kita baca balik. Baca balik, cuma kita latih je. Latih macam akak kita baca surah Al-Mulk. Boleh pun. Setengah surau, dia lakukan demikian. Tak jadi masalah pun. Habis je insyak, semayang, bila nak balik, baca ramai-ramai surah Al-Mulk. Pun bagus juga. Tapi bila balik ke rumah, baca lagi. Nak tidur tu baca. Dengan kenapa? Kerana lepas pada kita baca tu, jangan kita bercakap hal dunia lagi. Jangan bercakap lagi, diam je. Kemudian kita tidur terus. Itu cara demikian. Bila kita malam tersebut kita meninggal dunia, masuk dalam kubur, meninggal dunia malam tersebut, masuk dalam kubur, tiada azab kubur dan tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir untuk